Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Atap Traveling. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia, amin. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian melihat event otomotif yang keren abis dan pastinya beda dengan event-event otomotif lainnya. Pada hari ini tanggal 17 Juni 2023, tepatnya di hari Sabtu, saya sedang berada di daerah Bekasi. Pasnya sih di Bekasi Selatan ya. Tempatnya itu di sekitaran Grand Kamala Lagoon. Di sini sedang berlangsung event roda 4 yang diselenggarakan oleh salah satu produk rokok di Indonesia. Nama eventnya itu MLD Sport Auto Kana. Di sini kita dapat melihat aksi para slalom atau ngedrift ya dari para pembalap nasional. Dan di event ini pun diperlombakan beberapa kelas atau kategori. Dan tentunya pembalapnya tidak hanya dari dalam kota. Pembalapnya pun terdiri dari atau datang dari luar kota ya. Jadi event ini bisa dibilang event nasional. Dan para pembalapnya pun tidak hanya pria, melainkan wanita juga ada. Event ini pun diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia. Jadi tidak hanya di Bekasi saja. Di event ini pun kita tidak hanya melihat aksi para pembalap ya. Di sini pun banyak sekali stand-stand yang menjual makanan, minuman, dan aksesoris perlengkapan otomotif. Dan buat kalian yang ingin lebih jelas atau detail lagi mengenai acara MLD Sport ini, baik itu jadwal dan kota selanjutnya, kalian bisa melihat atau memantau ya akun media sosial MLD Sport baik di Facebook, IG, Twitter, dan YouTube. Acara ini diselenggarakan hanya satu hari, dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Kalau di sesi pagi biasanya masih penyisihan ya, dan pada saat malam hari itu sudah ke babak final. Di event ini pun biasanya selain kita melihat beberapa pembalap, kita pun pada saat akhir event selalu ada pertunjukan dari para driver ya, baik itu bintang tamu ataupun driver yang sedang bertanding. Buat kalian yang kemarin tidak sempat datang langsung dan menyaksikan, oke langsung saja mari kita lihat cuplikannya. Indonesia, para wanitanya
Yeah.
Thank you.